lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Baik sekali. Sayu Madiun. Keren. Well played. Omongan terbaik. Paten. Keren. Mengayomi. Humanis. Berwibawa. Menjawab pagi. Luar biasa itu salah satu kata yang pas untuk Pak Priyono. Terima kasih Pak atas bimbingannya selama ini. Selamat bertugas di tempat yang baru. Jangan lupakan kami Pak. Sukses selalu. Seorang Kanwil yang friendly. Sukses di tempat baru Pak Direktur. Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu. Kue coklat balon warna-warni. Pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku. Yang pertama, selamat buat my komandan. Kalau bahasa anak sekarang, komandanku. Keren pokoknya. Beliau ini kalau menurut saya, sejak saya dulu kenal beliau memang humble, guyub, terus humoris, tapi juga melankolis. Kenapa melankolis? Karena setiap kali apa-apa, beliau langsung nyanyi. Jadi misalnya pengen sesuatu, ayo dinyanyikan juga. Pengen lagi rindu bukan, ayo juga nyanyi beliau ini. Yang pasti kalau untuk kerjaan jempol top lah pokoknya. Satset, cekatan, ngayomi, dan juga teliti detail. Ya. Saya kira itu. Sekali lagi good luck. Selamat buat Pak Priyono menjadi direktur KBP yang memang saat ini sedang sangat dibutuhkan untuk bea cukai masa depan. Selamat bertugas di tempat yang baru Pak Priyono, dan selamat datang di bea cukai Kepri buat Pak Adam. Udah tag ya? Ntar. Oke, harus kaki dulu. Oh iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Priyono, yang saya hormati, saya banggakan, dan insya Allah akan saya rindukan. Pak Pri, selama saya lebih kurang 8 bulan, itu sangat menginspirasi bagi saya. Pak Pri orangnya merangkul, tulus, tidak ada yang sulit selama kita bersama-sama. Dan Pak Pri sangat dinamis dalam mengambil keputusan, tidak harus secara formal tapi informal. Dan itu yang mungkin bisa menjadi inspirasi buat saya, bahwa kalau segala sesuatu dihadapi dengan senyum, dengan kebersamaan, dengan nothing tulus, maka insya Allah semua akan bisa dilewati. Pak Pri orangnya sangat humble, sangat gaul, sehingga disenangi oleh banyak pihak. Semoga di tempat yang baru Pak Pri semakin baik, semakin berkah, dan semakin memberi manfaat buat diri, keluarga, dan institusi tentunya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Negara Indonesia. Demikian Pak Tri, terima kasih atas hubungan kita selama ini. Mohon maaf lahir dan batin, selamat bertugas di tempat yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas di tempat baru Pak Priyono. Selamat datang Pak Adam di Kanwil Kepri. Semangat, Komandan!
Kami dari bidang penindakan dan sarana operasi merasa sangat disupport oleh Pak Kakanwil, Pak Priyono Triatmojo, terutama dalam melaksanakan kegiatan penindakan, dan sangat diapresiasi saat kita melakukan penindakan. Kemudian juga bila ada permasalahan, kita selalu diberikan solusi dan dimitigasi risikonya bersama-sama, sehingga selalu ada solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Kemudian beliau secara internal juga sangat akrab, sangat dekat dengan seluruh anggota, khususnya di bidang PSO. Seringkali juga ngobrol bareng di pos gurita, kemudian juga makan bareng, dan beliau sangat cair karena memiliki selera humor yang sangat tinggi, kemudian juga bisa mencairkan suasana. Kemudian juga secara eksternal beliau sangat membantu, terutama dalam koordinasi dengan aparat penegak hukum lain dan instansi vertikal sekitar kita, sehingga segala resistensi yang kita hadapi di lapangan dapat terselesaikan dengan baik. Jadi saya rasa ini yang sangat kita teladani dari Pak Priyono Triatmojo. Nah, terakhir, kami dari bidang PSO mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru untuk Pak Priyono Triatmojo, dan selamat bergabung di Kanwil Khusus Bea Cukai Kepri untuk Pak Adang Nugroho Adi. Selamat bertugas di tempat baru, Pak Priyono. Selamat datang di Bumi Marine Customs, Pak Adang. Selamat mengemban tugas sebagai Direktur Keberatan Banding dan Peraturan Komandan. Semoga sukses dan selalu amanah. Malam minggu nonton cakrakan. Sambil makan roti pandan. Bidang PBHP mengucapkan. Selamat berpisah, Komandan. Komandan. Terima kasih atas pembangunan aula ini, Pak Kanwil, Pak Tommy, dan teman-teman. Terima kasih atas pembangunan area holding room untuk memuliakan para tamu. Terima kasih atas taman dan gazebo yang sungguh luar biasa ini, yang bisa dinikmati oleh teman-teman. Terima kasih. Selamat siang bagi saya. Pak Pri selaku Kakanwil itu adalah pimpinan yang menjadi suri teladan, karena beliau pimpinan yang humanis. Pertama, beliau selalu memanusiakan manusia, siapapun itu, tidak pandang pangkat, jabatan, maupun kedudukan. Terima kasih Pak Pri sudah bersedia dan berkenan untuk hadir bersama kami di Kanwil Khusus DGBC Kepulauan Riau. Kiranya Tuhan selalu menyertai Bapak, dan selamat atas penempatan sebagai direktur yang baru di kantor pusat. Semoga diberikan kesehatan dan selalu sukses dalam karirnya. Dan juga buat Pak Adang, kami mengucapkan selamat bertugas di Kanwil Khusus DGBC Kepulauan Riau. Kiranya Pak Adang menjadi sumber inspirasi bagi kami untuk bertugas. Selamat datang Pak Adang, dan terima kasih. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Thank you.
lembar monokrom hitam putih. Aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tridartana, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tanjung Pinang, mengucapkan selamat atas jabatan baru Bapak Priyono Diratmojo. Kami mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan dan dedikasi Bapak dan juga kebersamaan kepada Bea Cukai khususnya wilayah kerja Kanwil DJPJ khusus Kepulauan Riau. Semoga semakin sukses dan senantiasa diberikan kesehatan serta kebahagiaan di tempat yang baru. Memasak ikan di dalam peti paling enak dicampur terasi. Salah khilaf jangan disimpan di hati, lain waktu pasti bertemu kembali. Membeli tanjak di Pulau Melayu, tanjak dipakai para bangsawan. Selamat meniti jabatan baru, semoga sukses di masa depan. Kepada Bapak Adang Nugroho Adi, selamat mengemban tugas baru sebagai Kepala Kantor Wilayah DJPJ Khusus Kepulauan Riau. Semoga Bapak selanjutnya diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesuksesan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya saya harus menyampaikan kesan-kesan buat komandan kita yang kita cintai dan kita banggakan, Pak Priyono. Pak Pri ini menurut saya adalah sosok pemimpin yang luas, friendly, berusaha untuk membuat everybody happy gitu. Dan kemampuan beliau, komunikasi beliau itu untuk dekat dengan orang itu saya acungkan jempol, saya juga banyak berusaha banyak belajar dari beliau gitu. Dan beliau juga mampu memaintain hubungan dengan pihak luar itu sangat baik gitu. Ini buat pembelajaran buat kita semua gitu. Dan ada satu hal yang menurut saya terkesan kaget gitu. Saya pernah pada saat saya dulu menyajikan kajian pasir laut, saya mempresentasikan itu. Saya dapat informasi dari kawan-kawan karena waktu itu saya baru masuk ke Kanwil Kepri. Gimana Pak Pri ini terkait bahan-bahan begini? Teman-teman bilang, "Oh, aman, Pak Pri itu santai." Gitu. Jadi pada saat saya presentasikan, wah saya digas habis-habisan. Tiap pasal ditanyain. Sekali lagi izin kemana. Tapi alhamdulillah pada saat itu memang saya sudah benar-benar mempersiapkan karena memang bahan itu pun kita buat bersama. Saya langsung hadir di situ pada saat pembuatan bahannya. Jadi insya Allah bisa kita selesaikan semuanya. Artinya apa? Walaupun Pak Pri ini santai, tapi untuk hal-hal yang dianggap penting, tentunya beliau juga sangat concern. Dan juga berusaha memastikan bahan-bahan yang akan tampil ditampilkan di kantor pusat itu ya harus yang berkualitas gitu. Dan saya tentunya banyak belajar terhadap kepemimpinan beliau di satu tahun ini. Dan tentunya saya terutama atas nama keluarga besar Bea Cukai Tanjung Balai Karimun ingin mengucapkan selamat bertugas Bapak di tempat yang baru. Semoga tambah sukses, dimudahkan segala urusannya, dan menjadi keberkahan buat Bapak di tempat yang baru. Dan tentunya jangan lupakan kami yang di Tanjung Balai Karimun. Dan untuk Pak Adang, senior saya, kakak saya ini, selamat datang di Kanwil Khusus Kepri. Welcome back. Karena ini sudah malam melintang di Kepri, selamat datang kembali. Kami siap rapat di barisan untuk mendukung Pak Adang selama di Kepulauan Kepri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran dan dedikasi Bapak Priyono Triatmojo telah meninggalkan jejak yang mendalam di hati kami. Hingga tiba waktunya saat ini komandan untuk pindah tugas ke tempat penugasan yang baru. Dan kami yakin komandan akan terus membawa pengaruh inspiratif positif di tempat yang baru nantinya. Terima kasih atas kepemimpinan dan ketulusan yang telah komandan berikan serta ajarkan kepada kami
Dan terima kasih juga komandan telah menjadi inspirator dan motivator bagi kami dalam bertugas. Bunga mawar di tepi jalan. Cakep! Harum semerbak mewangi indah. Cakep! Terima kasih atas bimbingan. Kami doakan sukses di tempat baru yang penuh berkah. Siang hari makan ketupat. Cakep! Ditemani es kelapa muda. Cakep! Meski tugas kini berpindah tempat, kenangan bersama tetap terukir di dada. Terakhir, selamat bertugas di tempat yang baru untuk Bapak Priyono Triatmojo. Selamat datang juga untuk Pak Adang Nugroho Adi sebagai Kakanwil di kantor wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau. Terima kasih. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku. Takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu. Marin Custom! Siapa? Berani! Setia!